Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupload video tentang ayam-ayam jago atau ayam bangkok yang besar dan ekor berotot. Langsung saja kita ke ayamnya. Saya akan memberikan nomor urut pada ayamnya. Terima kasih.
Ini sebetulnya adalah ayam Yudhistira atau ayam kampung petelur. Dia jenisnya kampung tapi petelur juga. Dan telurnya berwarna putih. Ini ditujukan untuk mengambil jumlah telur yang banyak untuk ditetaskan. Jadi ini akan menggantikan indukan-indukan kita sebelumnya, yaitu indukan ayam Jopar. Ini ayam Yudhistiranya tapi yang warna putih kita tinggal. Ini yang masih diisolasi. Nah, dan ini adalah ayam Yudhistira yang sudah hampir mau menjadi induk. Jumlahnya lumayan banyak. Ini perkembangan ayam Yudhistira yang kita tetaskan dulu di video kita yang lama. Jumlahnya sekarang sudah lebih dari 50 ekor. Nah, jadi di kandang ini sebetulnya bangkok ini disilang ke ayam petelur untuk menjadi indukan ayam Jopar atau ayam kampung super. Memang diperuntukannya hanya untuk dagingnya, bukan untuk ayam aduan. Hanya saja jantan-jantan yang kita pilih adalah jantan-jantan yang besar, yang posturnya sangat kekar dan identik seperti ayam aduan. Padahal yang kita incar hanya bobotnya yang besar, agar ayam-ayam ini menghasilkan telur dari jantannya bangkok dan istrinya atau betinanya petelur. Jadi anak yang dihasilkan akan menjadi silangan dari kedua jenis ayam tersebut, yaitu ayam Jopar atau ayam kampung super. Kemudian kita akan tetaskan di mesin tetas, dan hasilnya DOC-nya akan seperti ini. Dia akan berwarna sebagiannya hitam karena ikut dengan gen ayah jantannya maksudnya, dan sebagian lagi berwarna putih dan coklat karena ikut dengan gen babonnya atau betinanya. Nah, ini yang dilakukan di ternak ini atau peternakan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.